Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK mengungkapkan kelakuan Mendikbudristek Nadiem Makarim. JK menganggap di bawah Nadiem Makarim pendidikan Indonesia tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam dunia pendidikan. Menurut JK, Nadiem tidak memiliki pengalaman, tidak pernah turun ke lapangan, jarang hingga jarang ke kantor. JK pun mengungkapkan sikap berani Nadiem yang memintanya untuk datang ke apartemen, alih-alih di kantor saat JK ingin bertemu. JK pun meminta pemerintah selanjutnya agar tidak memilih menteri seperti Nadiem Makarim. Hal itu disampaikan JK dalam acara yang diselenggarakan Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbudristek di Jakarta pada Sabtu 7 September lalu. Hajar Dewan Toro, orang hebat, Dewan Taman Siswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Syarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, Rektor ITS, ada Anies, Direktur Pramerdina, ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Bagaimana bisa? Kedua, yang pertama, suka rubah-rubah nama, ini kementerian. Mula-mula Kementerian Pengajaran, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, ada Diknas kemudian. Kemudian sekarang peringkat panjang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Luas sekali, banyak sekali dipimpin orang yang jarang ke kantor. Bagaimana bisa jadi pendidikan? Minta maaf ya, karena saya minta ketemu, tapi ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya dan yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Ya, untuk hantar. Karena bagaimana berapa anggaran dikasih? Kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi? Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapa dulu yang terbaik? Bukan berapa anggarannya, dulunya gimana itu? CEO-nya gimana? Baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Anggaran itu yang ketiga, bukan pertama. Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai, baru berapa anggaran untuk itu. Bukan anggaran baru kita cari bikin program, bukan, jangan terbalik. Apa yang ingin capai?